Oke guys, jadi sebelum nonton ada baiknya untuk kalian subscribe dulu dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena like dan subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya di sebelah subscribe biar kalian mendapatkan notifikasi tentang video saya. Join Rush Team karena kita yang paling solid. Let's go, kita nonton. What's up guys, welcome back from gua, si Rahasia Mahmud. Oke guys, jadi di video yang gua bakalan mereview sebuah server yang udah kalian lihat di thumbnail dan judul juga ya kan. Jadi server itu mirip dengan server Sunset SMP coy, di MCPC, cuman ini versi MCPE dan katanya mirip banget ya. Jadi sebelum kita ke reviewnya, ada baik untuk kalian subscribe dulu di bawah dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena like dan subscribe gratis. Jangan lupa dengan cara subscribe channel coy. Dan bagi yang belum follow Instagram gua, sudah follow di link di deskripsi coy. Dan bagi kalian yang belum follow halaman Facebook gua, karena kemarin aku harus live ya, habis live di sana ya kan. Jadi makanya kalian follow aja biar kalian bisa melihat keseruanku di sana ya. Bukan keseruan sih, live streaming ku lah ya. Dan bagi kalian yang belum donasi, langsung aja klik link di deskripsi coy. Dan langsung aja kita ke gameplaynya cuy, let's go. Oke guys, sekarang kita udah ada di servernya, dan ya nama servernya itu adalah Kirisa server coy. BTW ini udah gak ada ya tampilan yang di kanan itu loh, yang ada tulisannya. Jadi di sini itu namanya Kirisa server, Kirisa SMP server ya kalau salah, atau enggak Kirisa ini network ya. Dan di sini juga lumayan rame, dan orangnya itu rata-rata orang Indo coy, karena yang buat orang Indo juga ya kan, ngikutin Sans SMP. Jadi kalian bisa lihat ini untuk lobbynya seperti ini coy, ada chest ya kan, kalian bisa ke bawah juga, cuman kayaknya nggak berguna sih anjir ke bawah. Dan ya di bawah gak ada apa-apa, di sini ada orang coy ya, ini teleport. Jadi kalian bisa ke sini juga nih coy, kalau nggak kalian nggak mau keklik orangnya, kami bisa langsung teleport aja nih, klik kanan atau tekan layar kalian ya kan. Nah jadi sini ada lobby sama Acid Island atau Acid Island survival juga ada, Skywars game juga ada coy, cuman lagi di ini maintenance coy ya, jadi lagi diperbaiki mungkin atau lagi di update ya kan. Jadi sini kita tinggal ke ini aja lobby, ke lobby gak bisa ya. Pere yaudahlah pokoknya gitu coy ya, nggak bisa ke ini ya. Aku juga baru masuk kemarin, jadi ya nggak tahu gimana coy, harus pergi gimana kan. Jadi sini ada Acid Island survival, Skywars game, yang aku seperti yang aku bilang tadi sama lobby coy. Jadi kalian kalau main mau main yang ini, yang Skyblock itu di Acid Island coy. Jadi kalian ke tadi aja, mana nih, kalian klik Acid Island coy, lagi di sending ya, atau mengirim lah, meminta. Nah seperti ini coy, dia bakal masuk ke sini nih ya. Wih lumayan rame juga coy, lumayan ngelag ya. No itu tuh di kanan ada pilihan tuh ya, ada tulisan nama Rahasia Mahmud, uang 1000, ping 11. Wih gila, lancar jaya coy ya. Online 106 orang coy, orang nggak tahu cer. 106 orang yang online. Dan di sini kalau misalnya lihat coy, ada Pak Brolto si Junius, anjay mabar. Bapaknya siapa ini anjir? Pak Brolto gitu namanya. Terus di sini ada Supriyadi. Supriyadi siapa ini anjir? Bisa beli ini coy ya, shop-shop gitu juga ya kan. Jadi kalian bisa ini aja ya kan. Kalau butuh sesuatu kalian bisa kesini aja cuy. Junet si pembudak gitu. Ini apa nih coy? Oh minion. Oh anjir 5 juta dong harganya. Sini ada Mamat, Kang spawner. Oh kalian kalau mau beli spawner di sini ada coy. Cuman mahal-mahal sih. Aku duitnya cuma 1000 doang ya kan. Kasbor si penjaga bank. Oh. Harus daftar dulu coy ya. Cuman gak tahu lagi deh coy. Terus Slamet, Kang peralatan. Oh di sini kalian bisa beli peralatan tools gitu. Di sini ada apa nih coy? Oh enchanted, kalian bisa enchanted coy. Di sini ada adminnya, staffnya gitu coy.
Mas Apip staff list Kirisa. Oke coy, ini staff nih coy ya. Kalau kalian pengen lihat nih staff-staff semua nih kan, ada yang jadi kucing. Cuman enggak lanjut. Ini ada Emen, Kanggalon. Anjir ada udah kentang. Oh, di sini ada terus juga coy ya buat minum ya kan. Ini benar-benar udah sama seperti Sans SMP coy, cuman versi ini MCPM karena udah ada terus teh pun amat lah, gua enggak ngerti anjir. Buat minum ya kalau haus. Nah, dan kalau kalian haus kalian bisa beli di sini coy, 1000 ya. Cuman di sini harusnya ada shop sih buat jual-jual barang. Gimana ya buat jual barang? Bentar lu coy ya. Aduh. Lapar aku anjir. Makan roti, bos. Ini rotinya gratis coy dikasih. Anjay si koki. Ini buat apa nih coy? Buat beli apa? Oh iya coy, buat beli makanan keluar dari toko si anjay. Oke. Baru sini cara buat beli-beli gimana ya? Bukan beli tapi jual. Supaya kita bisa menambahkan uang gitu loh. Punya shopnya seperti ini coy. Anjay ada Naruto bos. Terus di atas itu ada apa ada? Teleport tuh pulau kosong. Oh ya coy, kalau kalian mau teleport ke pulau kosong kalian langsung aja ke atas coy. Caranya itu di sini nih tangga. No, sini ada apa nih, teleport ke pulaumu. Sini teleport ke pulau kosong. Nah, jadi caranya itu coy, kalau kalian belum ada pulau atau island, kalian harus bikin coy. Cari caranya tuh, kalian ke chat, terus slash atau garis miring ISUI. Nah, gini coy ya, ISUI atau ISUI slash ISUI. Open ASCII island comments with UI mode coy. Jadi kalian langsung aja seperti ini coy. Aduh, kalian kirim aja langsung ya. Nah, setelah kirim dia bakal ada menu pilihan gini, buat pulau atau buat island, membuat pulau baru. Kalian kalau kalian masih baru terus kalian mau buat pulau terus gak ada pulau, kalian langsung buat pulau aja nih coy. Nah, dan kalau kalau udah buat pulau terus kalian keluar terus kalian masuk lagi, cara masuk ke pulau kalian itu lewat sini coy, teleport ke pulau milikmu sendiri. Terus kunci pulau, kunci atau buka pulaumu. Chat pulau, aklikan chat ke pulau atau global. Berkunjung ke pulau lain ya, berkunjung ke tempat pulau kalian ya bisa coy ya. Keluar dari pulau, keluar dari bagian pulau ini. Member pulau, melihat daftar member pulau ini. Hapus pulaumu. Jadi kalian bisa menghapus juga pulau kalian coy. Di sini ada apa nih? Singkirkan member dari pulau kalian coy. Bakar member, bisa bakar juga anjir. Psikopat anjir. Terus ini naikkan rank member, baru turunkan rank member. Transfer pulau, tambahkan kacung. Jadi kacung itu adalah babu coy atau apa sih namanya? Pembantu lah istilahnya, pembantu. Nah, dan karena di sini aku udah punya ini apa namanya? Pulau atau island, jadi kita gak perlu lagi buat coy. Jadi ya kalian kesini aja coy, teleport ke pulaumu langsung diklik nih ya. Aku gak bisa anjay. Jadi kita pakein aja tadi yang ISUI coy ya, slash ISUI. Oke. Nah, jadi sini kita tinggal masuk ke pulau. Jadi ingat coy, kalau kalian belum ada pulau kalian langsung aja ke chat terus kalian klik ISUI atau ISUI. Terus kalian tinggal buat pulau coy, kalau kalian masih baru ya. Kalau ini kan aku udah buat pulau nih, jadi kita tinggal masuk aja coy ke pulau kita. Nah, ini pulauku nih coy ya. Nah, dan ini katanya bener-bener mirip coy. Ada batunisasi, ada terus ada fitur-fitur yang gimana ya, kalau kenal air itu dia bakalan kena efek coy. Alay buta. Jadi ya kita bisa lihat aja coy, di sini tidak ada apa-apa ya, seperti sana SMP biasa sih. Terus di sini ada pohon ya kan, kalian bisa memperluas sampai di ujung semesta sono. Di bawah juga gak ada apa-apa nih ya. Ntar aku lapar dulu coy. Iklan. Nah, jadi kalau kalian nggak percaya nih coy ya, ini aku bakalan buktiin kalau kita kena air dia bakal ada efek coy di current ya. Noh,
dia bakal ada efek anjay. Noh, kalau enggak kalian bakalan buta gitu loh. Kalian punya lihat aja coy, di kanan layar bakal ada tuh ya efek-efeknya coy. Wih, gila sih. Jadi segitu aja gitu loh coy. Coba aku bakal mati dah. Bisa sih gak sih mati? Bentar, aku buang dulu dah semua barang-barangku coy. Takutnya ini hancur ya kan. Coba kesin dulu coy. Noh, kena racun ya, darah kita kena racun dan hitam coy, jadi buta-buta gitu ya kan, ada pusing lah anjir. Tolong, noh, kena racun coy, semua kena racun ya kan, jadi segitu coy. Ih, hilang anjir. Ya anjay, ipara hilang. Ini apa coy ya? Oh jess. Ya, barang-barangku hilang, lava semua hilang coy. Ya hilang. Yaudah pokoknya gitu coy. Di sini kita bakalan hapus pulau dulu ya kan. Soalnya hilang anjir, sumpah dah. Hapus pulau dulu coy. Your island was banned coy. Nah, jadi tinggal kita klik aja lagi untuk membuat pulau. Nih aku contohin coy buat bikin pulau nih ya. Terus kan klik yang buat pulau coy. Nah, di sini ada sun SMP berisiko bug ya. Terus biasa masih baru, pantai juga masih baru. Jadi kita pilih yang sun SMP aja nih. Biar lebih bagus gitu kan, biar lebih mantep. Nah, ini ada coy ya. Udah ada pilihan nih. Wih anjir. Ini kenapa? Sun SMP-nya kayak gini apa? Lah kok kayak gini sih? Tolong. Ini di bawahnya apa sih? Oh, ini masih bug kayaknya cuy. Ini masih bug nih ya. Oh, tidak bisa bos. Jadi kalau untuk create Iceland atau island, kita tuh harus ini cuy. Kalau baru create atau baru buat, harus ini kalian bisa baca sendiri cuy ya. Harus nunggu 19 menit lagi buat bisa bikin lagi cuy. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kan. Jadi sudah terbukti berarti coy ya, servernya benar-benar sama. Jadi kalian bisa coba sendiri karena ini harus nunggu 20 menit lagi. Jadi ya gak mungkin juga coy aku ini ya, apa namanya, nunggu 20 menit buat record lagi ya kan. Ini adiknya bajir apa lagi anjir, buat beli-beli ini ya. Nah jadi seperti itu dulu coy, tutorial gak tuh. Ini dari saya nih, lumayan nge-lag sih servernya, rame coy ya. Nah jadi seperti itu, kalian bisa coba sendiri untuk buat island sama masuk island kalian. Aku udah tunjukin tadi tutorialnya, jadi kalian jangan skip. Dan saya rasa ngamut, bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu channelku dan like video ini sebanyak-banyaknya. Kalau like dan subscribe gratis, join us dengan cara subscribe channel coy. Dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang nonton coy. Dan bagi yang belum follow halaman Facebookku, langsung aja follow. Dan saya rasa ngamut, sampai jumpa di next video coy. Bye-bye.